Siasatan tata tertib terhadap anggota polis yang didakwa mengasari seorang lelaki di hadapan sebuah balai polis di Kota Baru Kelantan pada Jumaat lalu dijalankan selari dengan siasatan jenayah. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Seri Azri Ahmad berkata, pihaknya akan terlebih dahulu memastikan tuduhan kekasaran dilakukan anggota polis terbabit sama ada satu tomahan atau sebaliknya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Kuala Lumpur di antara Datuk Seri Suhaili Muhammad Zain dan Datuk Alauddin Abdul Majid di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Azri berkata siasatan berkait salah laku pula menggunakan pendekatan lain dan menjurus kepada tindakan tata tertib seperti dikenakan amaran, denda dan sekiranya kesalahan itu serius, boleh dibuang kerja. Dia different approach tata tertib yang mana dia boleh dikenakan tata tertib. Yang banyaknya berakhirnya itu kalau amaran, denda. Tetapi kalau yang terlebih sangat tu kita buang kerja. Itu kita tidak berkompromi. Di sini janji kita kepada masyarakat, kita tidak berkompromi. Tapi juga aku bifal lah mana ni. Sokong PDAM dan kita akan pastikan PDAM beliakan yang terbaik. InsyaAllah. Pemahan aku. Apa-apa pun kita berjasat lanjut. Kalau catatan hanya salah laku saja, dia akan berakhir pada catatan tip. Tapi kalau jenayah terkesan situ, polis akan kesat tuduh jenayah. Tuduhan jenayah segala katakan oleh itu di mahkamah, pihak polis akan buat kita tidak berkompromi. Apabila kita mengatakan tidak berkompromi, kalau ada salah laku, berlaku. Kalau ada jenayah berlaku, kita tuduh. Kalau tidak ada jenayah berlaku tapi salah laku berlaku, kita akan dikatakan buat duduk tata tertib. Kalau tata tertib jadi peraturan-peraturan berawal awal. Lakuan dan tata tertib, orang-orang bekerja. Itu je jelas.